Kami kalau di Bandar Aceh, kami dilanda tsunami. Kalau di Aceh Tengah pula dilanda gempa. So di mana-mana aja ada ujian di sendiri kan. Saya pergi ke Aceh pada bulan Ramadan. Aceh ni seperti sedia maklum terkenali dengan kisah tsunami yang sangat menyayat hatilah. Dan ketika di Aceh bulan Ramadan, pertamanya Aceh ini, Indonesia ni dia tak sama macam di Malaysia. Di Malaysia ni kalau kita pergi ke mana-mana masjid surau, kebiasaannya akan ada lah iftar percuma ni, buka puasa percuma ni kan. Tapi di Aceh waktu itu saya ingatkan adalah buka puasa percuma. Pergi-pergi masjid rupanya tidak ada. Dia tanya dengan kawan-kawan dekat Indonesia pun, oh kami tidak seperti di Malaysia kan. Kalau di Malaysia kan ada gratis punya iftar sebagainya. Ada tapi tidak, kita takkan nampak lah di kebanyakan masjid dan surau. Cuma nak jadikan kisah, ketika bulan Ramadan yang saya pergi itu pada tahun 2013, baru sahaja Aceh ni diuji dengan gempa bumi yang agak kuat 6.2 skala Richter. Namun ia tidak berlaku di Bandar Aceh, dia berlaku di Takengon. Takengon di Kabupaten Aceh Tengah. Okay, dalam 315 km lah daripada Bandar Aceh. Ketika itu baru seminggu dua kejadian gempa bumi itu berlaku pada 2 Julai 2013 dan saya mengambil kesempatan pada bulan Ramadan itu untuk buka tabung kilat lah. Pada kawan-kawan dekat Malaysia, saudara Malaysia, siapa yang nak sumbangkan, sebab saya nak bawa sumbangan itu pergi ke Takengon dalam 8 jam perjalanan jugalah naik van. Bulan dalam keadaan bulan puasa, saya naik van dalam RM12 sahaja. 315 km, agak sangat penat, sangat penat sebab perjalanan yang jauh dan kita pun berpuasa ketika itu. Perjalanan yang melalui bukit-bukit, jalan dia berliku sebagainya, ada beberapa pit stop untuk turun penumpang, ambil penumpang sebagainya kan. Tapi bila sampai dekat Takengon itu, kita dihadiahkan dengan pemandangan yang sangat cantik lah. Antaranya ada Gunung Merapi yang masih aktif, pemandangan dia begitu. Saya pun pergi, memang target dia untuk bagi bantuan lah dari sudut apa yang kita ada, apa yang kita rasa lah kan, kita nak kongsi. Dan ketika itu saya berkolaborasi dengan mahasiswa di Aceh. So kita buat lah, setelah itu saya pergi dengan dua orang kawan dan sekaligus kami buat link dengan mahasiswa yang baru kenal dekat sana untuk berikan sumbangan, kita kutip daripada Malaysia lah. Kami pun dapatlah pergi ke pusat gempa yang di mana ketika itu kes gempa itu 6.2 skala Richter mengorbankan 30 nyawa lah dan ratusan yang cedera. Apa yang saya lihat ketika itu sangat menyedihkan hatilah, sebabnya kita dapat tengok bila sampai ke pusat gempa itu, rumah-rumah bangunan-bangunan ni musnah penuh lah. Dia membezakan hanya ada musnah sepenuhnya ataupun sebahagian. Tapi kebanyakannya musnah, tumbang habis lah rumah. Dan bila kita pergi ke pusat penempatan sementara sebagainya, kita dapat tengok lah anak-anak muda, anak-anak kecil ni main bola. Adalah beberapa badan UNICEF sebagai contoh yang memberi bantuan setiap hari. Waktu itu memang kita dapat tengok helikopter datang sebagainya. Sehingga kan Presiden Susilo Bambang waktu itu pun datang juga ke Aceh Tengah ini, Takengon ini, untuk memberi bantuan. Dan ada juga yang menyayat hati, adalah satu kampung jatuh dan ditenggelamkan dengan tanah-tanah runtuhan lah, beratus meter dalam tanah. So memang susah nak diselamatkan waktu itu. So kita tengok dalam suasana yang sangat menghibur lah dalam bulan Ramadan waktu itu, dan mereka diuji lagi dengan suatu ujian yang besar bagi mereka. Dan saya teringat kata-kata seorang rakyat Aceh yang jumpa saya. Saya tanya dia kan, dia cakap, kami kalau di Bandar Aceh, kami dilanda tsunami. Kalau di Aceh Tengah pula dilanda gempa. So di mana-mana aja ada ujian dia sendiri kan. Saya macam terkesan juga kata-kata dia, sebab dia kata, kau duduk kat Bandar Aceh, kau kena tsunami, kau duduk kat Aceh Tengah ni pula kena gempa bumi. So mana-mana pun kena juga gempa ni kan. Pada akhir hari terakhir saya di Aceh pun dihadiahkanlah dengan satu situasi gempa kecil. Waktu kita first time rasa ni macam, eh apa ni, bergoyang-goyang ni kan. Bila tanya kat kawan, dia kata, oh ini hal biasa saja dekat Indonesia ni, di Aceh ni. Boleh dikatakan hampir setiap hari ada gegaran kecil. Cuma kecil besar saja. Tapi kalau kecil ni diorang rasa biasalah. Kita yang kecil pun dah rasa macam menggelabah waktu itu. Eh apa benda shaking ni kan. Bagaimana pula kalau lah gempa itu kuat kan, sehingga mengorbankan nyawa sebagainya. So bersyukurlah kita di Malaysia ini yang tidak ada dalam lingkaran gempa ni kan. So itu antara benda-benda yang saya dapat rasai dan juga alami ketika bulan Ramadan dan juga bantuan di gempa. Sebab bila jumpa dengan masyarakat dekat sana, memang sempatlah kita menghiburkan anak-anak kecil ni dengan bermain, adalah beberapa alat permainan yang saya bawa, saya beli dan saya main dengan anak kecil kan. So seronoklah kita berikan motivasi sebegitu kan. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita yang termotivasi dengan mereka punya ketabahan dan keredaan setiap ujian yang diorang alami. Pertama, gempa ini ataupun tsunami, kita tak tahu bila dia nak sampai kan.
mereka hanya mampu yang buat siren tu sajalah, siren emergency untuk keluar daripada bangunan, berada di tempat lapang. Ini standard procedure kalau ada gempa kan. Kena keluar daripada bangunan, duduk di tempat lapang. Itu sahaja yang ada. Tapi kalau benda tu berlaku dalam keadaan mereka tidak bersedia, walaupun ada loceng dibunyikan, siren dimainkan, contoh kalau waktu malam kan, mereka tidak boleh berbuat apa-apa lah. Dan mereka juga maklum hal ini. Macam di Takengon tu, ada gunung merapi yang masih aktif kan? Kalau dah meledak gunung merapi tu, mereka dah terpaksa reda dengan kalau terkena lava itu di kawasan perumahan mereka, dan mereka dah bersedia untuk berpindah ke kawasan lain. Ini antara kalau orang yang berada di, dah tahu dah lokasi dia memang antara pusat gempa sebagainya, mereka dah bersedia. Biasanya kalau dah runtuh, dah settle, dia akan bangunkan balik kawasan rumah mereka. Macam itulah. Dia nak kata bukanlah perang tapi berujian alam kan. And it's only when you do it that you realize what a prison you lived in before. And what it gave me was a